Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Provinsi Jambi. Berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan. Melalui Sidang Komite Nasional Indonesia, KNI, tanggal 18 April 1946 di Bukit Tinggi, Keresidenan Jambi ditetapkan masuk dalam wilayah Sumatera Tengah. Namun, seiring bergulirnya waktu, banyak pemuka masyarakat menginginkan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Selatan atau berdiri sendiri menjadi daerah tingkat satu provinsi. Tuntutan Keresidenan Jambi agar menjadi daerah tingkat satu provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja tanggal 10 April 1954. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 30 April hingga 3 Mei 1954. Dan puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi tanggal 14 hingga 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni, terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat satu Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 2 hingga 5 Januari 1957, BKRD didesak untuk menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Akhirnya dalam sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957, Keresidenan Jambi resmi ditetapkan menjadi daerah otonomi tingkat satu provinsi dengan akting gubernurnya adalah Jamin Datuk Bagindo. Setelah Provinsi Jambi diresmikan tanggal 8 Februari 1957 yang diperkuat dengan keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, maka M. Yusuf Singgedekane tercatat sebagai Gubernur Jambi pertama dengan masa kepemimpinan dari tahun 1957 hingga 1967. Sementara itu, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD pertama yang dulu disebut DPRDP adalah Haji Hanafi yang memimpin tahun 1958. Tercatat hingga sekarang sudah 13 orang yang memimpin DPRD Provinsi Jambi, di mana saat ini DPRD Provinsi Jambi diketuai oleh Cornelis Buston yang memimpin sejak tahun 2014 lalu. DPRD Provinsi Jambi adalah mitra sejatinya pemerintah Provinsi Jambi. DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperbaiki berbagai kesenjangan dan menata kehidupan yang lebih baik. Pembangunan daerah Provinsi Jambi memang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan jajarannya. Namun kesemuanya itu tidak terlepas dari peran penting DPRD Provinsi Jambi dengan tugas dan fungsi yang melekat di tubuhnya. Sebagai mitra sejati pemerintah, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jambi. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, selama 4 tahun terakhir, DPRD bersama pemerintah Provinsi Jambi telah mengesahkan sejumlah perda dari sekian banyak ranperda yang diajukan.
Perda yang telah dibuat tentunya bertujuan baik untuk mengatur hidup bersama serta melindungi hak dan kewajiban warga dalam masyarakat, dan juga untuk keselamatan serta menjaga tata tertib masyarakat Provinsi Jambi sendiri. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD Provinsi Jambi juga bermitra dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun dan menetapkan APBD Provinsi Jambi. Sebagai mitra sejajar dengan pemerintah, DPRD turut mengawasi pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan, yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan. DPRD juga turut mengawasi penegakan perda yang telah dibuat, apakah telah dilaksanakan dengan baik ataukah masih perlu dievaluasi. Sebagai perpanjangan tangan rakyat, DPRD Provinsi Jambi juga terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Provinsi dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa lebih ini tentu memiliki aspirasi yang beragam, dan Dewan senantiasa berusaha untuk bisa mengakomodir semua aspirasi yang ada. Dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota Dewan bertujuan untuk memperoleh masukan dan menyerap atau menjaring aspirasi konstituennya di masing-masing daerah pemilihan atau dapil. Selanjutnya, hasil reses diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti, baik dalam bentuk kebijakan, program kerja, dukungan anggaran, ataupun advokasi, dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya. Dengan kewenangan yang dimilikinya, anggota Dewan akan bekerja dengan baik untuk rakyat, menyuarakan suara rakyat, dan mampu bekerja dengan baik bersama pihak eksekutif dalam membangun negeri sepucuk Jambi 9 lurah Provinsi Jambi. Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif turut menentukan keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi untuk membawa masyarakat Jambi lebih sejahtera.